Salam sejahtera. Kali kedua beraya sebagai ibu tunggal, Suhadah seronok beraya dengan anak-anak. Syukur mereka dapat banyak baju sponsor. Tahun ini merupakan tahun yang kedua bagi Suhadah Matsuki menyambut perayaan Aidilfitri sebagai status ibu tunggal. Seronok beraya dengan anak-anak. Bekas istri kepada pelakon Nafis Rosdi itu mengakui sudah pun melupakan segala kisah duka yang berlaku dan gembira kerana masih berpeluang untuk beraya bersama dua anaknya, yaitu Humaira dan Umar. Ini merupakan tahun yang kedua, tapi kalau nak kira secara ofisial, sebagai ibu tunggal tahun ini adalah kali pertama. Sejujurnya saya rasa happy, syukur, saya rasa sangat bangga dengan diri sendiri sebab boleh lalui semua ujian Tuhan dan dah move on dah pun. Sekarang saya hanya fokuskan anak-anak, nak bagi diorang gembira dan cipta banyak lagi kenangan bersama. Ketika ditanya mengenai persiapan raya, ibu kepada dua orang anak ini mendedahkan dia berasa sangat bersyukur kerana anak-anaknya menerima banyak baju raya yang telah disumbangkan oleh ahli keluarga terdekat. Bercakap mengenai persiapan raya, syukur anak-anak saya dapat baju sponsor dari keluarga terdekat.